Saudara, sebelum tewas, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage sempat menghubungi ibunya. Korban bercerita tentang kondisinya selama berada di Rusun Polri, Cikeas Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Rusun Polri, Cikeas Gunung Putri, Bogor, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage sempat menghubungi ibunya melalui video call. Korban memberikan kabar kondisinya selama berada di Rusun Polri. Sekitar pukul 10 Sabtu malam, korban sempat bercerita bahwa dirinya sedang tak bertugas. Selesai menghubungi ibunya, sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari, korban didatangi oleh seniornya. Tak tahu apa penyebabnya, namun menurut keterangan polisi sempat terjadi cekcok antara keduanya. Dalam peristiwa ini, korban mengalami luka tembak di bagian leher. Saudara, peristiwa penembakan ini langsung ditangani oleh Mabes Polri. Ibu korban pun akhirnya dihubungi untuk diminta berangkat ke Jakarta dengan kabar anaknya sedang berada di ruang ICU. Setidaknya di Jakarta, barulah kedua orang tua, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage, diberitahu bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Dengan luka tembak, dan saudara, informasi selengkapnya saat ini kita telah bergabung bersama orang tua almarhum Bripda Ignatius, ada Bapak Pandi. Selamat sore, Pak Pandi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sudah ingin berkenan dan juga berbincang di Indonesia Update. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bripda Ignatius, Pak Pandi. Bapak Pandi bisa diceritakan bagaimana sebetulnya kronologi yang diceritakan oleh polisi kepada bapak yang akhirnya anak bapak bapak ketahui meninggal dunia akibat luka tembak. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Kronologis tentang kejadian ini saya langsung ke kronologis ya yang dijelaskan oleh tim penyidik dari Densus 88 Anti Teror. Mereka mengatakan mengatakan bahwa eh, awalnya anak saya ini didatangi oleh eh, seniornya ini tadi. Nah, yang berjumlah sebenarnya menurut eh, keterangan tim penyidik itu tiga orang tapi saya tidak tahu kenapa ada di dua orang. Nah, seperti apa yang dijelaskan di media sosial yang mungkin selama ini dah sudah satu dua hari ini ber uh, sudah tersebar uh, kemana-mana. Ya. Jadi saya ingin juga menjelaskan bahwa. Uh, ketiga pelaku ini mendatangi flatnya anak saya. Nah, jadi eh, seperti apa yang dikatakan oleh eh, Kompas TV tadi bahwa belum diketahui ya Pak ya alasannya kenapa akhirnya eh, menurut pengakuan Bapak tadi tiga seniornya datang menghampiri anak Bapak saat kejadian terjadi itu belum diketahui. Apa alasannya? Ya sampai saat ini kami juga belum tahu. Tapi yang jelas pada saat itu memang ada semacam eh, bisnis senpi ya di dengan seniornya nih. Tapi anak saya mungkin ditawari barangkali mungkin anak saya mungkin menolak ya karena sudah tahu barang itu ilegal ya sehingga apa yang terjadi di situ mungkin jadi cekcok. Nah, akibatnya anak saya jadi korban. Sebelumnya Pak, sempat video call dengan istri Bapak atau sang ibu dari almarhum. Ini apakah almarhum juga sempat menceritakan apa yang sedang terjadi dengan antara almarhum dengan senior-seniornya di Rusun Polri itu, Pak? Pada malam sebelum terjadi kejadian ini, almarhum tidak pernah mengatakan bahwa Nah, akan terjadi hal seperti itu dan tidak ada masalah dengan senior-seniornya, ya. Tetapi pada malam ini malam malam sebelum kejadian jam 8 malam, beliau video call bersama saya. Mamanya tidak menghadiri video call karena mamanya lagi sedang sakit kepala jadi beliau tidur di kamar saya di ruangan TV. Jadi kami berdua yang nah, melakukan video call dengan almarhum ya. Ya. Yeah. Video call hanya sekedar menanyakan kabar gitu ya, Pak ya. Baik, yeah, Pak Pandi, betul. jangan dimatikan yeah. dulu teleponnya nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita uh, seusai jeda tetaplah di Indonesia Update. Kita kembali di Indonesia Update dan Saudara kita akan lanjutkan perbincangan dengan orang tua dari almarhum Bripda Ignatius, Bapak Pandi. Uh, Pak Pandi kita lanjutkan lagi, Bapak ini kejadiannya almarhum meninggal di saat minggu dini hari. Kapan Bapak dihubungi oleh polisi terkait dengan kondisi anak Bapak yang tadi sudah dikatakan bahwa memang Bapak dihubungi oleh polisi kondisinya sudah berada di ruang ICU seperti itu Pak? Pada hari minggu kami ditelepon dari pihak Mabes Polri, ya, nelpon kami dan kami tadinya sepertinya tidak percaya. Siapa tahu ini hoax atau apa kan yang meneror kami Nah, terus kemudian tidak lama kemudian dari Polres Melawi menghubungi kami juga menyampaikan pesan bahwa Pak kami ditelepon dari Mabes Polri untuk memberitahukan berita ini ke Bapak Ibu bahwa eh anak Bapak Ibu yang bernama Riko sedang sakit keras berada sekarang berada di rumah sakit eh, Polri Keramat Jati di ruangan ICU Pak Pandi tadi juga Bapak sempat singgung bahwa memang ini diduga terkait dengan bisnis senpi. Ya. Apakah ini benar adanya, Pak? Ada bisnis senpi di dalam Densus 88 atau memang sebelumnya Bapak juga sudah ada tahu info anak Bapak sempat bercerita terkait dengan hal itu atau bagaimana, Pak? Anak saya tidak ber, tidak pernah bercerita tentang senpi, berbisnis senpi. Tetapi menurut keterangan dari tim penyidik Mabes Polri di Teror 88 ya. Tim Densus, Tim Densus 88, menurut keterangan pada saat kami berada di Jakarta kemarin, mereka memberi keterangan bahwa sempat eh, ketiga pelaku junior eh, senior ini mungkin menawarkan senpi kepada anak saya, tetapi mungkin barangkali anak saya menolak karena dia takut, dia tahu barang itu lega barangkali kan, jadi tidak berani dan tidak lama kemudian. Eh, Si pelaku ini mengambil uh, senpi di tasnya dan senpi itu meledak mengenai leher anak saya sampai tembus di bawah telinga. Sampai tembus ke dinding lagi sepertinya yang diceritakan oleh tim penyidik Densus 88 anti teror. Pak Pandi, Bapak katakan ada tiga Orang, uh, sesama teman dari Polri ini yang mendatangi anak bapak ini senior, dipastikan ketiganya adalah senior atau satu ya. letting atau bagaimana Pak? Senior, senior mereka, senior dia. Tiga orang Pak? Ya, menurut Tetapi keterangan. Tapi yang, yang sudah dinyatakan tersangka adalah dua orang, lalu satunya bagaimana Pak? Itu menurut keterangan dari uh, tim penyidik Densus pada kami pada saat di rumah sakit kemarin terkait dengan bisnis NPI ini yang dijelaskan lagi seperti apa Pak memang eh, apakah eh, bisnis NPI ini oleh pelaku sudah dilakukan sebelumnya dan akhirnya mengajak anak bapak atau bagaimana apa ini baru mau dimulai atau bagaimana Pak menurut keterangan dari polisi yang disampaikan kepada bapak kami juga tidak tahu dan polisi juga tidak eh, penjelasan dari teknologis dari pidence juga tidak men tidak menceritakan tentang sebelumnya berbisnis itu tetapi menurut keterangan uh, tim penyidik Densus bahwa ketiga senior ini datang ke flatnya anak saya dan uh, menawarkan senjata barangkali ya ah, mungkin yang tadi saya ceritakan bahwa uh, di situ terjadi uh, cekcok ya mungkin karena anak saya itu menolak atau apa sehingga terjadi cekcok dan Itulah tadi lalu sampai terjadi ledakan uh, senjata itu mengenai anak saya. Baik dari tiga senior yang mendatangi baru dua yang ditetapkan sebagai tersangka satunya lagi masih dalam uh, pemeriksaan atau bagaimana pak yang bapak ketahui sejauh ini penanganan kasusnya? Sampai saat ini kami sebagai keluarga belum tahu yang satu orang itu bagaimana. Yang jelas pada saat kejadian itu ketiga pelaku ini uh, dalam kondisi mabuk ya kondisi mabuk. Terus sebelumnya saya tanya anak saya mabuk minum nggak? Menurut keterangan anak bapak tidak minum karena di kami menurut keterangan itu menurut dia tidak ada bau alkohol alkoholnya. Baik, yang di bawah pengaruh minuman keras adalah tiga senior yang minum. mendatangi anak bapak. Betul. Ya betul. Selain luka tembak, apakah ada uh, luka atau ditemukan luka lain atau memar atau bagaimana pak dari uh, kondisi tubuh jenazah anak bapak? Uh, setelah kami lihat, periksa, karena pada waktu itu di ruang jenazah kami di, diperkenankan untuk membuka melihat kondisi tubuh anak saya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saya periksa, memang tidak ada uh, penganiayaan sepertinya ya, tetapi yang yang uh, membuat penyebab kematian itu sepertinya tembakan itu. Lalu Pak sudah sejauh ini langkah hukum yang sekarang ditempuh oleh pihak keluarga untuk meminta keadilan atau atas meninggalnya anak bapak bagaimana Pak? Kami sekeluarga berharap ya dan bukan kami sekeluarga juga tetapi masyarakat adat terus e, keluarga besar kami dan orang Dayak Kalimantan Barat sekarang memohon kepada Bapak Kapolri ya bahkan Bapak Presiden sekali sebagai uh, pimpinan negara supaya Bapak Kapolri menindak tegas pelaku yang telah melakukan kesalahan ini supaya ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku dan uh, supaya tidak ada lagi uh, terjadi hal-hal yang telah terjadi pada anak saya Baik, terima kasih atas informasi dan juga bincang-bincangnya, Bapak Pandi, orang tua almarhum Bripda Ignatius yang tewas ditembak oleh seniornya di Rusun Polri Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Pandi. Selamat sore, terima kasih.